فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة معزكم الله kalau ada yang bertanya apakah Allah menghendaki kebaikan apa keburukan terhadap kita semua? Al-jawab, kebaikan. Allah menghendaki kita semua adalah kebaikan. Allah menghendaki kebaikan untuk manusia secara syar'i. Nah, seandainya kubur-kubur para nabi, para rasul mendatangkan berkah, ada kebaikan di sana, maka berarti Allah menghendaki keburukan. Kenapa? Karena Allah tidak beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi Adam di sini, kubur Nabi Nuh di sini, kubur Nabi Ibrahim di sini, kubur Nabi Ismail, Nabi Yahya, Zakaria, satu pun tidak Allah kasih tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa banyak keberkahan yang Allah tutupi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya kubur para nabi, para rasul mendatangkan berkah, di mana cuman wali, ulama, orang saleh, nabi, rasul, kuburannya tidak mendatangkan berkah. Kalau mendatangkan berkah, tentu sudah Allah kasih tahu. Dan Nabi mengatakan tidak ada yang mengetahui. Tidak ada satupun Nabi Rasul yang kuburnya ketahuan. Dan beliau sadar kecuali kubur beliau sendiri. Kecuali kubur beliau sampai hari ini tidak ada yang tahu kuburan para Nabi, para Rasul. Kecuali kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi dengan kubur beliau? Bisakah Umar seenaknya, semaunya, sewaktu-waktu datang ke kubur Nabi? Tidak bisa. Bisakah Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan seenaknya mendatangi kubur Nabi berziarah sewaktu-waktu? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena di situ ada Aisyah. Nabi dikubur di hujrahnya Aisyah. Mana mungkin dengan seenaknya masuk ke kamar Aisyah? Ini semakin menunjukkan bahwa kubur Nabi enggak ada apa-apanya. Kalau kubur Nabi ada apa-apanya, ada berkahnya, tentu akan dibuka seluasnya biar para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kaum muslimin bisa mendapatkan berkah dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang mendatangkan berkah bukan kubur Nabi, tapi Masjid Nabawi dengan salat di situ, Ka'bah dengan tawaf di situ, mas'a dengan sa'i di situ dengan ibadah. Kubur tidak ada. Satu-satunya tujuan ziarah kubur adalah sebagaimana sabdina Nabi sabdakan, litudzakkirul maut, agar kalian ingat mati. Itu saja. Ada yang lain? Tidak. Orang-orang saleh kita, ulama kita, guru-guru kita, bukan kita beramai-ramai mendatangi kuburnya. Tapi kita ingat petuah mereka, nasihat mereka, ajaran mereka, bukan kubur. Ingat, kesyirikan pertama datang dari mana? Dari arah mana? Kubur. Kuburnya siapa? Yagus, Ya'ub, Suwa', Wat, Nasr. Antum bisa lihat di surat Nuh bagaimana kesyirikan pertama. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.